sebenarnya revolusinya itu dimulai api revolusi percikan api revolusi itu di saat seorang pedagang asongan kaki lima yang membakar dirinya di depan kantor gubernur Sidi Bouzid. Tanggal 14 Januari itu adalah tanggal larinya, kaburnya istilah kita, larinya Presiden Ben Ali ke luar negeri. Jadi di situ dianggap sudah pemerintahan Ben Ali tidak ada lagi di Tunisia ini. Di 14 Januari, padahal kalau kita lihat revolusi mereka itu sebelum 14 Januari. Jadi kami untuk pemerintah nampaknya untuk menetapkan nanti, untuk jadi peringatan tiap tahunnya ditetapkan 14 Januari, yaitu tanggal Ben Ali meninggalkan Tunisia menuju Saudi Arabia dan meminta suaka ke Saudi Arabia. Radio PPI Dunia.